Loving can hurt. Pemirsa, untuk pertama kalinya Rafathar Malik Ahmad Buah Cinta Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diperkenalkan kepada publik setelah seminggu dilahirkan. Kemarin di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Raffi mengumpulkan seluruh keluarga besarnya untuk melakukan foto bersama dengan putranya yang lahir pada 15 Agustus lalu. Aduh, Rafathar gantengnya, nak. Ngantuk. Ini sih keluarga kumpul semua, mami dari Bandung sengaja mau ketemu Rafathar, papanya Gigi dari Puncak datang, omanya Gigi juga, keluarga semua tadi pada kumpul, alhamdulillah bisa senanglah menyambut kehadirannya Rafathar. Itu udah seminggu Rafathar, ya mukanya masih berubah-berubah. Makanya kemarin juga ya masih berubah-berubah, terus dia juga tadi emang agak atau anget badannya. Jadinya makanya giginya tuh di atas terus, kesian. Dari tadi, dari pagi, aku juga flu, takutnya nular kali, dia udah kasian, udah meler-meler. Ya alhamdulillah hari ini ada acara juga di rumah, mau memperkenalkan baby Rafatharnya gitu kan. Udah mulai hari ini gitu, boleh di apa namanya foto-foto gitu-gitu, jadi senang, keluarga senang. Kemarin tuh giginya juga kan masih lelah banget gitu, bayinya tuh nyusu terus sampai gigi tuh kalau malam melek terus baru tidurnya siang, jadi kalau orang mau lihat bayinya juga nengok kan gak enak gitu ya, sebelum segera kayak gitu. Tapi pas hari ini maksudnya udah waktunya kita ngumpul, alhamdulillah sehat, nyusunya banyak, pokoknya alhamdulillah sih. Sejak menjadi bapak bagi Rafathar, Raffi mengakui banyak perbedaan yang dialami setiap harinya. Itulah sebabnya suami Nagita Slavina ini tak sungkan berbagi kisah seputar pengalamannya sebagai ayah. Iya, kalau aku belajar, bangunin aja aku masih takut gitu loh. Masih ngebangunin dari box aja masih gak berani, tapi ya belajar lah. Pasti, tapi gak sampai pagi-pagi banget. Kalau udah di atas jam 2, aku bilang sama Gigi, aku gak kuat tidur. Karena jam 6 paginya aku harus syuting kan. Tapi sebisa mungkin nemenin Gigi. Selain foto bersama, Raffi juga mengungkapkan rencana gelar akikahan bagi putra pertamanya dengan menunjukkan 2 ekor kambing jantan yang sudah dibeli. Kilo, ini kita mau lihat kambingnya gak? Ayo, kambingnya mau dimandiin gak? Ini kambing aku. Halo kambing. Tuh, ini laki harus 2, tapi potong rambutnya nanti. Potongnya kapan? Besok. Hah? Besok. Potongnya besok. Sekarang apa ya? Mandiin. Saya harus mandiin dulu ya. Oke, kembang, pakai kembang. Bisa dayungnya deh. Belum dayungnya, ambilin. Tapi mau ada hajat untuk Bin Rafathar, Bin. Rafathar Malik Ahmad. Iya. Bin Munawar Afem Bin Raffi Ahmad. Iya, Bin. Dibandiin nih? Iya, dari kepalanya. Dari kepalanya, Bin. Dari kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi. Oh, lama saudaranya akrab, lama gua enggak.